Barco mah banyak, mau berapa banyak juga ada. Siap. Cuman harganya mehong. Tahu gak mehong? Mahal ya Bu ya. Kalau untuk Ria sudah 10 tahun berjualan bahan sembako di Pasar Jaya Pejagalan, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Namun, beberapa bulan ini ia mengaku sulitnya mendapatkan stok minyak goreng dari distributor dengan harga sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Sudah 2 hari ini, minyak goreng kemasan ukuran 1 liter dan 2 liter sudah minyak habis terjual ke warga. Ria biasanya menyetok minyak goreng kemasan supaya bisnisnya tetap berjalan normal tanpa ada keluhan dari pelanggan. Oh masih ada stok ya? Itu harganya yang kemasan per liter berapa? Kita dapat dari distributor memang harga udah diturunin. Jadi dari sana kita masih bisa jual 28. Oh jual 2 liter ya berarti itu ya? 2 liter. Nah, kalau 1 liter ya 14. Tapi masih normal ya? Tapi untuk saat ini sulit nggak nyari stok Bu? Udah nggak ada sekarang. Udah berapa hari nih kosong? 2 hari ya. 2 harian? Nah itu ibu udah berusaha nyari kemana aja buat dapat stok? Saya nggak cari, nggak ada ya udah nggak usah jual. Jadi pasar aja Bu ya? Iya, nggak usah ribet. Daripada nanti kita dapat barang mahal, cuma mahal orang jadi gitu. Sempat ada komplain nggak dari pembeli, kenapa kosong? Kosong, gimana ya? Susah juga saya bilangnya. Tapi ibu ada harapan nggak nih sama pemerintah biar stoknya itu ada lagi, harapannya apa? Ada minyak, ada distributor, ada minyak, bukannya nggak ada Pak. Tapi harganya mahal atau gimana? Tapi ibu sempat ngantri nggak Bu, apa kayak enggak, nunggu? Enggak, saya kan pedagang, ngapain saya ngantri di sana? Kayak nunggu apa dikirim kita sama? Kita minta kalau dia ada dia kirim, udah gitu doang. Tapi selama ini saya nggak pernah tuh ngantri, itu mah buat orang yang ini kali rumahan. Berarti ibu cuma nunggu dikirim ya, aja Bu ya? Ada yang kita pergi ambil kayak ke Indogrosir, cuman memang di jatah. Jatahnya berapa Bu? Member pertama sih member merah, kita kan pedagang punya toko dua dus, belakangan satu dus. Ini sih rencana katanya besok masuk lagi di Indogrosir. Besok masuk jadi lagi. Jadi nggak ngantri gimana? Jadi nggak terlalu pusing juga enggak, Bu? Enggak, soal minyak mah. Kalau ada saya jual, nggak ada ya udah. Barco mah banyak, mau berapa banyak juga ada. Siap. Cuman harganya mehong. Tahu nggak mehong? Mahal ya Bu ya? Kalau untuk curah? Curah saya nggak pernah jual curah. Nggak pernah jual curah. Iya. Oke. Bukan ibu siapa Bu? Hah? Ibu siapa? Ibu Ria. Ibu Ria. Turun, Pak. Bukan turun Bu. Oke, jualan. Itu jualan satu. Tadi saya jual buat tim.